I feel paralyzed. Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke teman-teman, jadi sesuai permintaan kalian dan apalagi kita bisa bersamaan kemarin kan ya. Aku mau lakukan yaitu di video kali ini kita akan fusion teman-teman ya. Di sini udah banyak banget hero-heronya kalian lihat. Nah, di sini bakal kita cek apa yang bisa kita naikkan teman-teman di sini ya. Oke, ini Akai udah ada di atas nih pertanda nih ya. Kita pencet dan iya ternyata Akai udah bisa di-upgrade dong. Oke, kita upgrade baru awal mulai ya teman-teman ya. Akai udah bintang kan biasa kalau kita 0 itu bintang 10 teman-teman, ini bintang 11, 1 dan juga sekarang bintang 12, apa hitungannya 13, aku lupa lagi. Bukan naik, kita awaken lagi si Zilong, Akai ke Zilong lagi. Dan, Badang pun juga mau ikutan teman-teman, sama ya, bintang 12. Ketauran. Oke, nice. Dan sekarang kita coba, nah ini dia teman-teman ya, karena bintang-bintang fullnya sudah berakhir kita mulai, nah kita kan dari AL, itu kita udah mulai langsung dua upgrade awaken hero teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke elemental, kita mulai satu per satu teman-teman ya. Badung udah teman-teman. Terus Estes itu bisa nggak bisa? Estes kurang ya. Estes kurang 2 lagi teman-teman. Sayang banget. Valir kurang 2 juga. Aurora kurang 1 ya, kurang 1 di sini ada Aurora. Dan Kaditos bisa. Kaditos kok bisa awaken nih teman-teman kayaknya ya. Coba kita tes Kaditos awaken. Kaditos gimana ya? Ku upgrade si bahan-bahannya masalahnya hero-hero epic teman-teman ya. Gak tega aku. Ya, sayang sekali kita enggak bisa upgrade Kaditos nih ya. Soalnya kalian lihat Grok. Aduh, sayang banget kalau ku korbanin Grok. Harley sekarang udah bagus. Gord aku juga pengen upgrade teman-teman. Pokoknya semua hero epic nanti pengen ku upgrade teman-teman jadi bintang awaken semua pokoknya ya, rencanaku itu ya. Oke, kita menuju ke hero tag teman-teman ya. Dan ini dia Kari, kita mulai dari Kari. Kari itu masih ada 1 teman-teman dan kurang 1 lagi ya. Kari kurang 1 lagi, Saber kurang 1-2 lagi ya, 2 lagi. Lolitos kurang 2 lagi, 1 lagi ada di sini. Oh, Kari juga kurang 1 lagi teman-teman. Ya udah ngomong. Dan yaudah kalau gitu kita langsung aja upgrade. Coba si Xborg ini ya. Kita korbanin ini dan ini. Dan ini juga. Oh udah ternyata. Buat jadi bintang 7. Lanjut lagi. Punya satu kita. Jadi bintang 8. Oke, nice. Xborg bintang 8 teman-teman. Dan sekarang kita coba upgrade lagi. Si 1, 2. Oke. Yep. Kenapa Layla yang ku upgrade teman-teman? Karena Layla tuh punya bintang 6 satu lagi, kalian lihat, nah kan? Nah, jadi ku bisa upgrade bintang 8. Nice. Nah, oke, Xborg kita sudah semakin dekat teman-teman, bintang 9 ya. Nice, kita tinggal butuh berarti Xborg itu kan udah dari 1 teman-teman ya. Butuh ya bisa awaken harusnya nih dikit lagi ya, kita tinggal cari bahan-bahannya lagi aja dan ku bisa nyari Xbox lebih banyak lagi supaya bisa awaken lagi lebih lanjut teman-teman ya. Ya sisanya bahan-bahannya agak kurang banyak ya. Sambil upgrade-upgradein dulu Lylos-nya sama Brunos-nya. Hero elite itu lumayan soalnya teman-teman ya. Nanti kita buka, aku punya fragment bintang 3 banyak kalau nggak salah, nanti aku buka-bukain aja mungkin ya, mungkin. Tapi nggak di sini karena nanti takut videonya kelamaan. Dan udah hero tech udah komplit berarti ya teman-teman ya. Untuk ini kayaknya apa kita upgrade dulu nih ya? Jangan dulu. Aku mau kumpulin bahannya buat lebih utamain Xborg dulu ya. Dan lanjut kita ke tipe
Martial, ini dia teman-teman, si Gusi, Zilongku pengen ku upgrade tapi kurang dua lagi ya, Gusion kurang dua lagi. Si Akai udah, Akai kan tadi udah barusan ya teman-teman ya. Ini ku upgrade apa Yishun, since si fix bisa di awaken sini nih teman-teman ya. Yaudah kita awaken Yishun, tunggu, bentar kita awaken si agak ini ya teman-teman ya. Oke, butuh 3 kan ya, berarti ini bisa kita upgrade hero-hero cecungoknya dulu. Ini dan juga ini. Nice, dan juga kita bisa lagi upgrade si Alu jadi bintang 8 teman-teman ya. Kita butuh satu lagi bintang 8 hero Martialnya. Bisa teman-teman, harusnya ya. Bisa, coba kita cek lagi. Ini 1, 2, 3. Kurang satu hero bintang 4 lagi ya. Kurang satu hero bintang 4, teman-teman. Berarti seret-seret 1 bintang 6. Bisa. Kisah kita awaken teman-teman. Tapi siapa yang mau kita awaken? Nah, itu yang jadi problemnya ya. 1 2 3 No. 2 3 dan yep, udah betul. Oke, lanjut lagi ini. Nice, bintang 8 Hildanya. Oke, tapi siapa teman-teman yang mau dikorbankan masalahnya ya? Di sini kita punya 1 2 3 4 4 bintang 3, teman-teman. Bintang 8, sorry. Bisa Yu Xin Xin, Lapu-Lapu dan juga Lancelot. Lancelot. Fix, ayo Lancelot. Oke, let's go Lancelot. Kita upgrade aja teman-teman Lancelot langsung. Confirm, lancar lagi. Ini si bro, siapa namanya? Si gendut ini, Franco. Ampun, pakai lupa segala. Dan juga dikit lagi teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita baru awaken si Yishun Xin teman-teman ya. Ini tinggal dikit lagi si siapa namanya, Lancelot. Dan sekarang saatnya kita upgrade si YSS nih. Sebenarnya agak kurang teman-teman, cuman nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan gue udah selesai dengan YSS ini, kok udah rada tenang juga teman-teman. Nanti bahan bisa kita kumpulin lagi teman-teman, nggak masalah. Wait. Tadi kok salah upgrade ya? Tadi kok nggak salah upgrade ya? Entah kenapa perasaan kok salah mencet, enggak kan ya? Enggak. Kirain salah mencet, kurang asem, kaget aku. Dan awaken si YSS teman-teman ya. Welcome to the awaken team YSS. YSS ada satu lagi teman-teman. Aduh ya ampun, dia bisa upgrade satu kali lagi nih. Asal ada satu YSS lagi, langsung gas upgrade lagi. Nah, si Clean juga bisa nih ya. Cuman ku butuh bahannya. Coba. Kalau ada satu lagi bintang 4, ku bisa upgrade langsung Clean bintang 8 teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tipe Light. Nah, ini dia. Ini kayaknya teman-teman ku mau upgrade si Freya sih ya. Coba kita coba. Freya udah bisa awaken teman-teman. Tapi siapa yang jadi bahannya? Dan Min Sitar juga bisa. Berarti ku butuh 2 bintang 8. 2 bintang 8. Odette juga bisa. Oh shoot, Odette juga bisa teman-teman ya. Tapi ku utamain Freya masih Min Sitar dulu ya, karena mereka cuma butuh satu bahan lagi teman-teman. Oke, kita mulai dari kayaknya nggak cukup sih bahannya ini ya. Bentar ya, aku sambil ini teman-teman. Kita sama-sama yang kecil-kecil bintang 4-nya dulu biar cukup. Ini ku utamain si Tunggu, ada nggak sih Kaja atau Freya bintang 1? Kaja bintang 5-nya nggak ada. Oke, gas kalau gitu. Freya, Rafaela maksudnya. Dan berarti Freya masih, Rafaela masih bisa upgrade satu lagi ya. Kita sabar aja, karena ini gue punya bahannya nih satu. Dan saatnya kita coba teman-teman. Kita mulai dari
Blup dan blup. Oke, kita mulai dari sini dulu. Kayaknya cuma bisa upgrade satu doang nih ya. Yaudah aku upgrade Freya aja deh teman-temannya, karena masih kurang bahannya nanti. Mungkin bakal ku coba lagi ya, nanti ku bakal summon aja bintang 3 nya tapi offline ya, karena terlalu makan banyak waktu teman-teman. Oke, dan kali ini kita lanjut lagi dan langsung awaken si Freya. Oke, welcome to the awaken team Freya. Nice. Tipe light pertama kita teman-teman yang berhasil di awaken. Oke. Ya, sedangkan Gusion masih jauh bahannya. Oke, ini kok bisa kalian lihat, ini butuh satu bintang 3. Masa aku korbanin ini? Kan enggak mungkin, teman-teman. Yang korbanin si Gatot sama Odette. Enggak. Aku mendingan ini trikku ya. Aku lebih milih main sabar, teman-teman. Dan sedangkan yang si Cungut lagi Chang'e ini masih kurang 3 lagi, teman-teman. Entah kenapa aku enggak pernah dapat Chang'e lagi ya sejak ini. Chang'e dikit lagi awaken. Ini Chang'e itu hero pertamaku yang benar-benar ku utamakan dia, teman-teman ya. Pokoknya oke, kita perhatiin dulu sebelumnya ya. Si Minzy udah bisa awaken karena ini udah 1-2. Si Odette udah bisa awaken karena udah ada 1-2. Gatot kurang 2, teman-teman. Nanti baru kita bisa awaken. Oke, kalau kita next ke tipe hero dark sekarang. Dan ini dia. Oke. Mana hero tertingginya bintangnya itu ada di si Helcurt ya. Helcurt bisa nggak ya? Helcurt tuh nggak ada bahannya lagi teman-teman. Oke, kalau gitu yaudah kita sama-sama bintang 6-nya dulu, sabar. Bintang 6 si ini apa Balemon. Dan oke, kita cek dulu teman-teman. Ini punya nggak? Ini punya satu teman-teman. Dan harusnya ada satu bintang 6 lagi. Jawabannya tidak ada, berarti ini nggak bisa diwaken dulu. Moskov 1 bintang 6 dan ada nggak? Ada satu lagi, kurang satu teman-teman. Karina punya satu dan punya satu lagi, berarti Karina juga kurang satu. Dan Vexana satu, Vexana teman-teman. Oke, Vexana kita upgrade jadi awaken teman-teman. Nice. Bahan-bahannya pun sudah tersedia, lebih mudah ini. Nice. Jadi gampang teman-teman ya. Mana Vexana? Oke, bintang 10 sekarang. Lanjut bintang ke 11 teman-teman ya. Awaken 1 2 3. Nice, welcome to the awaken team Vexanos. Vexana teman-teman berhasil di awaken. Berarti sekarang hero awaken ada 2 Vexana. Tipe ya ini masih lama, apalagi yang ini. Ya, oke, kisahnya masih jauh teman-teman ya. Apalagi untuk Hanzo dan juga Tamus masih baru kan, masih rada susah teman-teman untuk dapetin duplikatnya, dupenya ya. Oke, jadi kalau kita kalian sadar teman-teman ya, awal video kita udah summon si wah ini bisa diwaken sebenarnya sih ya, cuman butuh bahannya aja nih teman-teman ya. Aduh, ayo dong. Nanti gua kalau udah bahannya udah cukup, gua bakal summon dia teman-teman. Awaken dia. Oke, kita summon dari tipe elemental ada badang untuk jadi awakennya teman-teman, dan badang doang. Untuk tipe tech kita punya si Xborg, nyaris Xborg. Oke, teman-teman, Xborg nyaris. Wah, padahal pikirku kita semuanya. Anggap ya udah kita summon semua fusion semua elemen. Dan ini ada Akai, ada YSS yang berhasil kita naikkan teman-teman awakennya. Oke, next-nya kita punya Freya sebagai awaken pertama tipe light kita teman-teman. Dan juga untuk tipe hero dark kita punya Vexana. Oke, teman-teman, berarti kecuali tipe tech ya, sayang banget tipe tech nggak berhasil kita awaken teman-teman. Tapi ya sudah, nanti kita bisa summon lagi teman-teman, dan kita bakal dapatkan kombinasinya si Xbox ini teman-teman ya, duplikatnya. Butuh satu lagi
dua lagi hero-nya dan juga butuh bahan-bahannya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. Itu dia summon-summon kita, fusion-fusion kita pada episode kali ini, teman-teman. Aku cuma pengen niatnya cuma nunjukin kalian doang, fusion-fusion hero, ngupgrade hero. Sampai kita awaken tadi total berapa hero tuh ya? Coba kita hitung deh. Akai, Badang, ya kan? Bentar ya, kita coba hitung, takut salah aku ya. Oke, yang kita awaken, teman-teman. Oke, kita cek di sini aja deh hero. Nah, Badang tadi kan satu, Akai kedua, Vexana ketiga. 4 hero awaken, teman-teman ya. Nice, 4 hero awaken pada episode kali ini. Biasa 2, biasa 3, teman-teman. Sekarang 4, makin nambah gak tuh? Oke, teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. See you in the next video. Bye-bye.